itu jumpa lagi di Yayang Ini Channel. Nah, kali ini aku jalan kaki di pinggiran kota City One. Nah, kayak ini nih City One. Nah, kali ini aku mau ambil KTP baru ya yang ada di Sekmu. Jadi aku jalan kaki aja. Cuman di sini nyebrang sungai di sebelah sana ya. Nanti udah sampai. Jadi jalan kaki 15 menit. Sambil ke pasar juga ya, karena pasarnya juga jauh. Yang murah itu di sana. Jadi sekalian ambil KTP. Gitu ya. Jangan lupa untuk dukung channel yang ini dengan cara subscribe, juga like, juga share ke sosial media kalian ya. Thank you for supportnya. And let's go. Oke, aku mau nerabas ke taman ya. Nah, ini tamannya City One. Di sini itu kalau belanja ini ada ininya. Oke, let's go. Pinggiran sungai. Nah, Sekmunya itu di sana. Itu adalah Sekmun. Jadi nanti aku harus nyebrang sungai gitu. Jadi naik ke atas dulu ya. Nah, untuk pengambilan KTP baru ada di lantai 1 ya, di Sekmun, di atasnya tempat pembuatan KTP baru. Dan jangan lupa untuk membawa KTP yang lama dan juga kertas untuk pengambilan KTP baru ya. Oke. Demikian untuk informasi dari saya. Langsung aja ya. Jalan aja. Let's go, let's go, let's go. Let's go.
vlog aku pengambilan KTP ya. Untuk pengambilannya gratis tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya ya. Nah, sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa untuk dukung channel yang ini dengan cara subscribe, juga like, juga share ke sosial media kalian ya. Thank you for supportnya and bye-bye.